Welcome back with me and my empi, and we are the Earth. Oke guys, nggak perlu lama, kita progres lagi aja nih langsung si Civic, andalan kita di semua di sini. Dan tentunya buat kemarin yang antusias komen-komen, boleh dilanjutin lagi komen terbaiknya biar si Abel nggak bisa take over mobil ini lagi ke tangan dia. Karena kenapa? Karena sekarang gue lagi Uber abis-abisan ini mobil biar kedepannya bisa berkendara dan menyampai di suatu car meet up guys. Jadi kita bisa berjumpa dengan kalian juga. Entah nanti mungkin di kota mana, nanti pokoknya standby terus aja guys di YouTube. Dan tentunya Instagram kita juga update terus guys. Jadi kalian boleh juga follow Instagram kita dulu, ada 7 di sini guys. Lanjut ke Civic-nya. Jadi hari ini gue baru mendapat kabar selesai. Yang kemarin gue tuh ngerepotin si Abdel dengan cara gue gak mau tahu dia harus payungin gue nyetir. Sampai akhirnya gue gak mau ngerepotin orang lagi. Dan tentunya gue mau bikin ini mobil tuh daily driver banget gitu ya guys ya, alias proper banget buat daily use gitu. Ini yang pertama gue lakuin adalah dengan cara menutup atapnya yang tadinya bolong alias lobong, flat, beres. Jadi udah terpasang dengan baik banget. Dan tentunya guys, buat informasi kalian, kamera boleh pindah ke arah sini. Namanya mobil, gue jelasin sekali lagi guys, kalian tuh nggak boleh yang cuman kayak ngelihat, oke, atap bolong kita tambal gitu. Dan kalian itu harus perhatikan di wilayah dalamnya. Karena kenapa? Gue mau bikin ini mobil tuh bener-bener kayak apa sih bahasanya tuh? Jadi kayak standarnya gitu ya guys ya, alias di wilayah potongan itu, di balik si atap itu ada tulangan guys. Yang buat kalian yang mungkin pemasangan sunroof, pemasangan rektop, pemasangan panoramik, moonroof, itu kalian wajib banget kalau kalian mau standarin mobil kalian, alias dijual atau ya udah gitu nggak mau pakai sunroof lagi gitu, kalian bisa langsung bikin seperti ini guys. Tuh, jadi kalian boleh kamera pindah sini aja ya. Nah tuh, jongkok bareng sini sama saya tuh. Jadi ini mobil tuh penting banget wilayah atap seperti ini guys. Karena kenapa? Mobil itu penahan si atapnya, kebayang dong kalau misalkan nggak ada atap ini guys. Nih bentar, gue gedor dulu. Nih, tuh. Kebayang nggak? Kalau misalkan nggak ada tulangan ini, gue sekali hajar, dar, mobil tuh selesai. Alias atap kalian pastinya tuh penyok guys. Dan sampai akhirnya, ya, kalian masa kena hujan, berisik banget, dan atap kalian tuh goyang-goyang. Dan resiko terakhir yang paling kalian bisa rasain adalah cat kalian gitu, alias bisa ngelotok parah karena si permukaan itu tidak diam alias bergerak ya guys ya. Jadi cat mobilnya tuh bisa hancur guys. Iya. Sampai akhirnya gua tambal seperti ini dan selesai. Tinggal gua pasang plafon, gua rapihin lagi plafonnya karena plafon standarnya itu udah ada bekasan potongan rektop yang cukup besar gitu. Jadi gua mau tambal ulang lagi dan gua mau bungkus pakai sweat. Mudah-mudahan nanti reviewnya gue bisa kasih tahu kalian ya, cara menambal apa nih plafon. Mungkin nanti hasilnya seperti apa gue kan kasih tahu ke kalian. Dan tentunya progres kedua yang udah gue lakuin adalah kemarin gue udah sedikitnya setting-setting wilayah knalpot guys. Kenapa? Karena ini knalpot gue lihat tuh kayaknya turun banget. Ditambah lagi gue mungkin kedepannya akan setting coilover. Jadi ini mobil depan menurut gue udah pas banget tuh guys. Itu kalian bisa lihat nih dari sini kamera. Lihat, ini rata banget. Udah nggak ada gesrot, udah nggak ada nyaruk guys. Nah,
Berhubung yang depan itu ada kisaran setengah jari gaping fendernya, nah yang belakang tuh ambles, guys. Berarti gue nanti ke depannya akan tinggiin coilovernya biar si Baba Abdel pengen ngomong mobil gue kok jadi tinggi. Gue cuma bisa ngomong bodo amat karena ini mobil nanti mau gue peruntukkan untuk daily drive gue gitu, guys. Sampai akhirnya dia sendiri tuh menyesal, gue pokoknya kuncinya pengen dia menyesal. Dan sampai akhirnya karena ini udah gue take over dan ada request dari kalian, gue mau ngambil barang ini, guys. Sini ikutin. Yang dari kemarin sebenarnya gue tuh udah yang prepare-prepare terus untuk mobil gue pribadi. Tapi berhubung gue dikasih anak baru dan tentunya gue dikasih titip lagi, guys, gue mau pasangin ini. Nah, nih, gue pengen lepas Earth GT Wing versi yang tingginya dari anak kesayangan gue alias Evo 3 gue mau korbanin buat tuh empik. Jadi kita sebenarnya ngeluarin dua model, guys. Ada yang pendek alias short GT Wing, ada yang tinggi seperti ini. Oke. Okay. Dan kalau tipikal gue, kayaknya gue lebih suka yang tinggi. Kenapa? Karena lebih apa nih? Kalau secara teori aerodinamis itu dia nahan anginnya tuh bener-bener nahan dan berfungsi maksimal banget, guys. Jadi gue tunggu juga komenan dari kalian, setuju nggak? Kita coba simpik, kita masukin GT Wing yang tinggi, guys. Mudah-mudahan respon dari kalian juga baik dan menambah jiwa gue dalam memodif mobil itu tambah pede, guys. Jadi tolong dukungannya semua, guys. Oke, lanjut lagi ke Civic. Mungkin juga buat kemarin yang nanya-nanya, bang, kode warna empik tuh apa? Gue bisa kasih tahu, ini adalah Fashion Grey alias warna yang kita rakit sendiri di sini dan kita ramu sendiri. Buat kalian yang mau repaint-repaint juga, kita kebenaran lagi banyak banget project repaintan di sini. Entah motor, entah mobil, kita lagi ngerjain cukup banyak Vespa juga. Kalian boleh lihat update-nya kita di @earth_premium, guys. Itu kita lagi banyak banget progress cat yang udah kita lakuin dan tentunya dekat-dekat ini akan ada satu cat juga yang mungkin kita aduk sendiri dan berbeda dari yang lain untuk Vespa. Jadi buat kalian yang pengen bikin warna, pengen ngembangin warna, kalian feel free to ask aja, langsung aja DM Instagramnya @earth_premium. Dan tentunya buat kemarin juga ada yang nanya, Ninja R yang punyanya Baba Abdel itu kode warnanya apa? Bukan gua nggak mau ngasih tahu kodenya, tapi berhubung itu motor juga ibaratkan kita yang rakit di sini, kita yang ngaduk catnya semua di sini. Gua tuh nggak tahu kode cat, guys. Alias gua di sini bikinin cat yang bener-bener pengen lebih ke arah selera si penggunanya, bukan patokan dari motor atau enggak mobil bawaan pabrik, enggak. Tapi di sini emang kita meracik catnya sendiri, guys. Jadi mohon dimaklumi buat kalian yang mau ngecat, ya kirim aja gitu barangnya ke sini. Kalau enggak ya bukan kita pelit enggak mau ngasih kode, tapi emang kita di sini ngaduknya enggak pakai kode, alias benar-benar seleranya kita semua di sini gitu, guys, ya. Oke, lanjut lagi. Yeah, boy. Dan tentunya expander gua ini benar-benar masih gua tunggu karena kemarin ada yang komen juga, bang, kayaknya kalau misalkan mungkin gak ganti velg gitu ya, akan responnya tuh jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya gue tempatin saran dari kalian. Makanya stay tune terus aja. Dan tentunya biar konsentrasi gue full banget nih di sini, gue akan kelarin Civic dulu. Mudah-mudahan vlog daily yang selalu gue bikin dan bikin seperti ini, kalian tuh tambah interest dan melihat progres kita di sini. Ya, jadi nggak yang kita tuh di sini tuh ngetelantarin mobil kayak si Babang Abdel tuh, lihat didiemin, akhirnya gue pegang dan satu minggu nih di tangan gue ini udah seperti ini. Mudah-mudahan lebih cepat lagi dan gue bisa tunjukin simulasi apa sih empik street racing tuh seperti apa, yang selama ini mungkin empik itu terkenalnya dan identiknya itu dengan aliran stance, ya, guys, ya. Jadi kita bikin ini juga stance tapi agresif, kita lihat nih perbandingannya. Jadi kalian lebih suka yang mana? Oke, mungkin gue hari ini juga lagi pakai koleksian baru, baju saber seperti ini, guys. Jadi kalian bisa lihat. Dan kemarin ada yang nanya, bang, mau beli baju saber gimana? Kalian gampang banget, kalian bisa beli via Instagram, Tokopedia, Shopee juga kita sekarang ada. Dan tentunya lagi ada promo, guys, jadi cepetan sebelum kehabisan.
Dan produksi baju kita ini bukan yang produksi 2-3 kali. Jadi sekali produksi habis, selesai. Kita ganti model, kita ganti lagi, dan ganti lagi akan terus ya. Jadi mudah-mudahan juga kalian bisa cepet-cepetan partisipasi untuk merasakan produk-produk yang kita bikin di sini secara merchandise, guys. Oke? Mungkin Instagram kita juga tadi udah gue sebutin 7 di sini. Dan tentunya buat yang mau beli baju merchandise, kalian boleh add Instagram @earth.industry. Dan Shopee-nya juga kalian boleh langsung ketik Earth Industry, itu langsung muncul, guys. Oke? Mungkin cuplikan gue tentang Saber Empik segini dulu. Thank you for watching and be the best on it, guys. Bye-bye.